Kayaknya sudah mulai aktif ya, dia sudah bisa dipegang oleh pengunjung. Si induknya udah ini teman-teman, si induknya udah mau dicuek. Iya, udah gagal fokus, dia nggak niat main lagi tuh. Dia ngikutin bapaknya, tuh bapaknya diikutin. Karena dia kan digendongin bapaknya. Oke, Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Semanik Perheri Doal, bersama Sky. Tuh, abang itu udah bingung nutupnya. Aduh bang, mesti pakai tenaga dalam itu bang. Mesti pakai tenaga dalam, bukan dari dalam. Oke, udah bang, aman. Abang ini mengganggu aja, orang lagi romantis juga sama Sky ini, ha. Kayak nggak bisa nanti pisangnya, aduh bahaya kali. Nanti kayak pisangnya. Sekali lagi digaru-garu tadi tuh bang. Aduh, aduh. Jadi tengok turun induknya nanti. Terima kasih lah bang. Udah abang bawa pisangnya dikit. Nggak mau lagi sekainya kak. Udah tahu abang ini bawa pisang. Jarang lo momen garuk-garuk tadi. Dia mau narik aku ke atas, suruh garuk di atas. Iya, mamanya nggak mau garuk-garuk. Udah kakak naik aja sekalian kak. Kuat kok itu besinya. Tuh teman-teman, si Sky-nya sudah mulai aktif ya. Dia sudah bisa dipegang oleh pengunjung. Si induknya udah ini teman-teman. Si induknya udah mau dicuek. Si induknya udah ini merasa nyaman. Bahwasanya ya pengunjung itu hanya bermain dengan anaknya. Tuh, ini pengunjung kita yang pertama nyentuh Sky, bermain dengan Sky. Ya harapannya Sky-nya nanti bisa seperti Gopal ya teman-teman. Buat teman-teman nanti yang berkunjung kemari, semoga hoki tuh. Pelit mama, pelit anaknya narik pisang dari tangan mama yang gak dikasih ya teman-teman. Semoga teman-teman nanti datang berkunjung kemari bisa ketemu dengan Sky hoki ya. Tadi ini kami sekitaran 1 jam nungguin baru si amangnya datang. Nggak bisa bang diambil induknya tuh bang. Udah naik dia kak. Abang ini gak suka nih lihat kakak main sama dia. Makanya dikasih makan. Iya langsung naik gitu. Gitu ya. Aku di bawah kau buang sampah ke bawah. Iya kan jangan salahin dia kak. Salahin gravitasi. Kenapa gravitasinya ke bawah? Kenapa juga lu di bawah? Tuh tadi lagi enak juga main sama Sky. Tuh si Adudu teman-teman ada di ujung. Si Adudu. Nih jadi teman-teman pengunjung itu kemarin juga boleh bawa makanan berupa kacang. Kacang mentah. Nggak harus kacang rebus atau kacang siobuk. Kacang mentah juga boleh dibawa kemari. Momen tadi sebenarnya bagus, Kak. Iya. Apa ya ini orang tua ini? Kenapa aku gudang ngambil pisang? Iya, orang langka jarang gitu loh, Kak. Tuh. Kita tuh bagaimana caranya supaya Sky ini aktif dia dengan wisatawan, pengunjung. Udah Sky-nya lagi mau dia main tuh, dari mulai jilat-jilat, udah mulai jilat-jilat dia. Kalau nelinya nggak open dia tuh, Kak. Kakak perhatiin. Iya, kalau nelinya nggak open dia mau anaknya main, mau anaknya jatuh, nggak peduli dia. Dia taunya buat aja itu.
yang jagain si Tambah. Tuh udah nggak mau dia, udah gagal fokus dia. Tiap bapaknya udah kesana, tuh, udah gagal fokus. Karena ini kan anak bapaknya, bukan anak mamanya nih. Tuh dia udah ditinggalin sendiri tuh, lagi ngikut tuh ngikut. Iya, udah gagal fokus dia, nggak niat main lagi tuh. Dia ngikutin bapaknya, tuh, bapaknya diikutin. Karena dia kan digendongin bapaknya. Tuh, ini teman-teman, penyebabnya ini nih, karena bapak ini yang satu ini ya. Tuh jadi kesana sesekainya tuh. Iya. Orang lagi main sama sekai. Aduh, aduh. Teh udah pergi dia. Tuh. Abang itu berlaku kalau abang ada makanan, bang. Coba abang habisin makanan abang. Nggak akan ada yang ngikutin abang. Di sini sudah ada 3 jenis, teman-teman. Ada kera, beruk, dan siamang. Ya, teman-teman. Kalau siamang itu nggak makan kacang. Tuh kasihan si Adudu selalu tertindas. Dia selalu tersingkirkan dari kelompok Nelly. Ya karena Nelly-nya ini akal, teman-teman. Dia mau mengusilin si Adudu. Coba bang, itu kayaknya si Adudu penasaran tuh bang. Coba bang kasih sama dia bang. Tuh. Mau digerauk tuh sama Nelly. Nelot, nelot. Dari tadi dia tahu kok itu nggak bisa dimakan, Nel. Tuh dia takut sama Nelly tuh. Oke teman-teman, ini kita ngarah, kita arahkan ke si Sky. Udah nggak bisa turun itu kak. Dia ngikutin bapaknya, dia selalu ngikutin bapaknya. Dia kan anak bapaknya, bukan anak mamanya dia. Adi, wah oh, tawuran aja kerjaan kalian nih. Ah itu bang, yang depan abang bang, abang kasih tangan kanan, dia ambil tangan kanan. Abang kasih tangan kiri, dia ambil tangan kiri. Pintar itu bang. Si jengkol ini namanya nih, pintar ini. Eh, hey, ah tuh tangan dua kanan kiri itu. Tangan kiri tadi, wey. Kok percuma jauh-jauh ke sekolah kan kau? Sopan. Coba tangan kanan, Bang. Cuma tangan kanan aja. Jengkol, jengkol. Jengkol. Satu tangan dia. Kalau ke Abang kasih tangan kiri, dia ngambilnya dua tangan. Pintar dia nih. Ini setiap sore bang jam 3 kursus deh nih bang les. Wah pinternya kayak gitu. Tapi tumben abang kemari baju hitam ya. Jarang loh kak. Iya. Sampai beda aku nih, susah membedakannya. Cuman topi yang membedakan. Nih kayaknya udah datang lagi. Nah, datang lagi sekainya kak. Nggak bisa main lagi. Tuh main sama Sky lagi. Sini Sky, garuk-garuk Sky. Lumayan mumpung di sini ibunya tukang garuk. Nah nanti pergi nggak ada garuin kau Sky. Ayo. Kalau dia tuh keenaan digaruk kak, pasti ketagihan tuh. Kakak sebenarnya nambahin kerjaanku. Oke. Iya. Nanti ya. Kok dia keenaan itu digaruin, nanti minta garuk. Malah punggungnya dikasih tadi kan, malah dikasih disodorin punggungnya. Tarik tanganku. Tuh turun tuh, kalau turun berarti ketagihan dan minta digarukin. Sky, iya kita keluarin pisang nanti, mamanya juga yang datang. Tuh abang itu lagi dijagain sama Nelly tuh. Sky, itu udah nungguin di bawah, wey. Ah, ketagihan dah itu, kak. Udah ketagihan itu. Anak bapaknya ini, makanya nempel sama bapaknya tiap hari nih. Ya, semoga lah si Sky ini ada adiknya lagi nanti. Udah pegal Kai. Lama kali kau turun Sky. Kemana? Iya. Iya. Lagi sama bapak. Tuh. Cepat kali piginya tuh ha. Kan ada tekanan enggak kayak aku bilang tadi.
Kok dia ada tekanan, dia langsung pergi tuh sama bapaknya tuh, langsung jauh tuh. Makanya susah kita ngelatihnya, karena mereka selalu ada tekanan. Diintimidasi. Iya. Kok sendiri nggak merasa ada tekanan dia? Santai. Santai kali hidupnya. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung kemari, silakan datang. Boleh bawa pakan berupa buah kacang, pisang, ubi, wortel, bebas. Teman-teman, kecuali roti-roti, kerupuk, jangan ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman datang, minimal itu di atas jam 2. Kalau di atas jam 2, kemungkinan kalau siamangnya dekat, bisa ini, bisa ketemu dengan siamang teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kita tadi udah sama-sama menyaksikan bahwasanya si Sky itu udah jinak. Orang pertama yang menyentuh si Sky itu kakak ini. Tuh. Orang pertama, aku aja belum garuk-garuk, Kak. Tapi ya semoga lah enggak Sky-nya ketagihan untuk digaruk-garuk. Tambahin kerjaanku nanti. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton, semoga terhibur dan teredukasi. Sampai jumpa lagi. Oras, oras, oras.